A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, sempena dengan hari Jumaat yang mulia ini, ya Allah, kami mengakui kelemahan kami, ya Allah. Di atas segala ujian yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami menyatakan kerinduan kami kepada-Mu, ya Allah. Di atas segala ibadah kami secara berjamaah, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang kehilangan pekerjaan, ya Allah, kurniakan gantian yang lebih baik daripada-Mu, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang bertugas, ya Allah, kurniakan keikhlasan dan ketabahan hati dan berikan ganjaran yang terbaik kepada mereka, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau jadikan virus ini sebagai tentera-Mu bagi memerangi kesombongan hati manusia, ya Allah, biarkanlah ia menjalankan tugasnya dengan segera, ya Allah, dan kembalikan kami dalam keadaan yang baik seperti asal, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau jadikan virus ini sebagai tanda kekuasaan-Mu, ya Allah, jadikan hati kami tidak pernah lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Jika Engkau jadikan virus ini sebagai tanda hari kiamat, ya Allah, jadikanlah kami tidak melupainya dan sentiasa beramal untuk hari selepas kematian kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi Mu'ayyub, ya Allah. Kurniakan kepada kami dan kepada mereka ketabahan.